Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Petualangan Gadis Desa. Kali ini saya udah janjian nih teman-teman sama janda desa yang sudah tidak asing lagi di layar kaca ya. Sekarang dia sudah menunggu saya nih di kebun. Udah janjian kita mau vlog bareng nih. Ini dia. Wih, lagi duduk. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Abang. Iya, udah lama ya nungguin? Iya, dari tadi nunggu lama banget. Aduh. Ini sekarang kayaknya makin ini aja nih. Makin bening aja ya. Ah, apanya yang bening? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ini kebun Neng ya. Neng sama siapa ini? Itu sini. Sama Mamang. Oh, Mamang. Saya sapa dulu nih Mamangnya, teman-teman. Assalamualaikum, Bang. Ma, Damang. Alhamdulillah sehat. Oh, lagi ngapain tuh? Ini buat bikin bibit singkong nih. Oh, mau nanam singkong? Iya, mau ditanam. Well, ada ininya enggak? Betinya apa? Oh, banyak sih. Kalau dicabut satu pun dapat 40 gitu. Lebih kali. Oh, itu mau ditanam ya, dipotong-potong. Iya, mau ditanam lagi. Saya mau ini nih, ngobrol sama saudaranya Abang nih. Iya, silakan, boleh aja. Boleh ya? Iya. Iya. Oh, Neng ngerti. Ini Neng mau ikut? Iya. Mau ikut ngambil itu singkong? Oh, Neng ini. Iya, mau ngambil singkong. Mau ada. Cabut dulu, ada. Banyak. Banyak dong. Kan punya Mama. Oh. Ya udah, yuk. Ada yuk. Boleh-boleh, Neng. Mang, mau nyabet dangder dulu nih. Mintanya Mamang, dangdernya. Kebunnya luas juga, Neng. Iya, luas ya. Iya. Banyak pohonan juga ya. Tuh, ada pohon pisang, ada pohon pepaya, pohon singkong juga banyak. Oh ya, udah tua-tua Neng ya. Tua nih kayaknya ini. Mantep ini kalau dicabut tuh. Wow, udah tinggi banget. Bisa emang nyabutnya? Itu bisa. Itu kuat. Itu kuat. Harus minta bantuan Mang. Itu Mamang ya. Mang Dadang. Sebentar ya. Mang Dadang. Mang. Nih. Minta tolong cabutin itu dong, singkongnya. Oh, singkong. Iya. Ya boleh. Cabutin. Iya. Ini kayaknya mantep nih nanti kalau habis hujan kayak gini iya. Dibakar atau digoreng ya? Iya, enak kan direbus, dikasih bumbu dulu, baru digoreng kan enak. Ya ini Mamang. Butin. Kalau ini kayaknya masih kecil. Cabut ya. Cabut. Itu Neng Narti mau bantuin kali, saring sebelah. Tenaganya habisin. Oh, gede itu mah. Wow, banyak kan. Mantap. Tuh. Oh, betinya gede Neng ya? Iya. Tuh. Teman-teman. Mantap. Enak ini kayaknya. Iya. Itu tinggal diambilin berarti ya. Iya. Ambilin Neng. Tadi apa namanya? Itunya tadi mana, Mang? Goloknya. Oh iya, ambil goloknya, Mang. Direbus, kalau udah direbus kasih bumbu dulu. Goreng? Iya, baru digoreng. Aduh, Mayang. Awas, hati-hati nih. Iya, iya. Ini mah gak perlu kali ya. Kecilan. Ambil aja nanti, lumayan, goreng-garing. Buat Mang Dadang ya? Ini ngomong-ngomong di kampung udah lama, Neng. Di mana? Jadi di kampung, tinggal di kampung udah lama. Udah lama, cuman kemarin sempat pulang kampung dulu ke sono. Gitu. Sekarang balik lagi ke sini. Tangerang. Berarti tinggal di rumah Mang Dadang, Neng? Iya. Lagi gitu. Nginep dulu sebentar di sini. Singkongnya lumayan ya? Lumayan.
namanya ini singkong apa, Neng? Singkong apa ya? Nggak tahu. Bang Dadang, ini namanya singkong apa, Neng? Bang, ini singkong apa namanya? Singkong haci, tamilung ya biasanya. Masih enak gitu ya? Mau langsung dikupas atau gimana? Enggak, maksudnya ini namanya singkong apa? Oh, singkong tamilung. Tamilung? Iya. Berarti langsung dimakan juga enak ya, manis enak ya? Enak itu, maka apalagi matang kayak roti itu, empuk. Kayak nanti kita makan ya. Digoreng ya? Jangan, dicampurin yang lain juga enak. Kayaknya manis. Direbus, Neng, ya? Iya. Ini daunnya juga tuh, pucuknya nanti diambil ya? Iya. Tuh. Iya tuh, itu yang ini cabut juga. Udah kayaknya ini habis ya. Iya, masih ada tuh. Awas, hati-hati, Neng, kena tangan. Oh iya, lupa namanya siapa, Ge? Nama aku? Iya. Narti. Oh iya. Yang udah gak asing lagi ya. Di layar kaca. Mancing. Yang biasa mancing, teman-teman, udah nggak asing lagi ya. Sekarang dia tinggal di desa bersama mamangnya. Oh iya. Kenapa? Neng Nari. Itu ngomong-ngomong, kata dengar-dengar katanya sekarang udah jadi janda katanya, bener nggak sih? Iya, benar. Oh. Jadi sekarang jadi janda desa nih. Wow, mantep ya. Iya. Belum lama ya? Belum lama, baru 3 bulan. Oh, baru 3 bulan. Tuh, buat teman-teman doain aja tuh almarhum suaminya dari Neng Narti ya. Semoga main manis lagi. Iya. Diterangkan dalam di alam kuburnya, ya. Diampuni segala semua dosanya pokoknya ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan nanti dapat yang lebih baik ya, Neng ya. Dari dia. Oh iya. Tapi belum pengen sih. Iya. Pengen ngonten terus ya. Iya, kasihkan konten terus. Gimana dong? Iya. Yaudah, yuk lanjut yuk. Iya, udah. Mana lagi nih? Itu mau daunnya mau diambil, Neng. Daunnya. Iya. Itu nanti goloknya ditaruh aja. Iya. Ya, terus tolong. Ntar Mang Dadang. Mang, goloknya di sini ya. Iya, ntar mau ngambil. Ya, kita ambil daunnya. Tuh, pucuknya ini ya. Ini bagus, Neng. Ya, ini kalau dibuat lalap, dibikin sayur juga enak loh. Enak ya. Apalagi kalau pakai nasi liwet. Wow, mantap ya. Tuh pucuknya, Neng, yang tadi dituar juga itu. Apa ya, dicabut. Oh, sebelah sono bagus-bagus ya. Ini sebelah sono ya. Tapi agak bala doang yang ngeri ya. Takut ada ular, Neng. Ada ular? Ini ular aja nih. Tuh, bagus, Neng, ya pucuknya. Masih segar-segar nih, Neng. Habis hujanan. Iya. Tuh, masih banyak airnya. Segar ini, wah. Masih muda-muda banget ya. Mantep ya, kalau dimasak. Nih, daun ini juga enak, Neng, nih pucuknya. Suka aja. Nih, kalau buat liwet enak ya. Itu. Iya, bisa enak diambil ini. Itu di dia coel gitu kayak pakai sambal. Iya. Tahu enggak dicoel, Neng? Iya, tahu. Tuh ambil itunya, Neng. Apanya tuh ujungnya ya? Iya. Tinggi. Dapat enggak? Wow. Apanya tuh ininya? Iya. Daun ini ya, kan? Iya, daun mudanya. Gak susah ya? Iya. Sudahlah. Nyari lagi sebelah sana. Iya. Aduh, pohonnya miring, Neng. Kok jadi ikutan miring? Iya. Tarik kemana nanti tadi. Itu juga enak, Mon. Di rambutnya, Neng. Itu ada apanya itu. Apa? Ntar dulu dibuangin ya. Maaf ya. Iya. Tuh. Bukan ulat, ini mah daun. Oh, daun. Ini pisangnya juga gede-gede, Neng.
di jantungnya juga enak kan? Iya, ya ambil enak Neng, sekalian Neng. Takut? Takut apa? Ada ular? Enggak, ular mah gak bakalan ngigit. Mau diambil gak? Udah dikit aja, jangan banyak-banyak ya? Udah. Mana mamangnya? Tahu sih mamang kemana? Sebelah sono kebun apa Neng? Sebelah mana? Sono no. Sebelah sono. Tuh ada. Pohon ubi ya? Ubi ya kita lihat. Ini masih kebun Neng kan? Mamang ya, kebun. Iya, kebun Mamang. Lupa. Coba Neng dikore Neng. Ada kali. Gimana cara ngambilnya? Ditarik itunya Neng. Ntar ada ulet. Enggak. Aman. Nah, itu. Ntar ketemu ujungnya. Sambil duduk Neng ya. Ada? Enggak. Kalau enggak ada mah jangan lah. Saya di dalam kayaknya masih acuh. Jalan nyari yang lain aja. Di sono ada buah nanas kayaknya udah gede-gede no. Oh iya no dia ya. Sudah matang atau belum? Bukan, wih. Ini mau udah mateng. Mana? Nih. Udah mau mateng. Mm-mm. Wih, masih muda kelihatannya. Masih muda, mm-mm. Tapi kok udah kayak ada ujungnya gitu ya ini. Oh, udah ada anaknya. Mm-mm. Belum sih kayaknya kelihatannya tuh. Si hijau. Tuh. Belum. Kalau putih selong, no, di atas ada no? Ada, sebelah sana juga ada tadi. Oh, ada ya? Ada, cuma nanggungnya tinggi. Harus dipotong dulu. Ya udahlah, duduk dulu. Itu juga udah dapat banyak. Ini juga enak nih. Buah apa itu? Ketokak. Iya. Aduh, bala Neng. Kok ada ular? Udah duduk dulu lah di sini. Udah ngobrol-ngobrol kan udah lama ya. Udah ketemu. Biasanya kita ini bareng ya. Iya. Sekarang ketemu lagi ya. Udah lama Neng ya? Berapa bulan Neng? Udah setahun. Setahun ada ya. Oh iya, kita enggak ini bareng ya. Ini enggak live juga ya. Iya. Kalau live kayaknya seru ya. Seru, nanti deh kapan-kapan kita live. Soalnya sekarang udah sore ya, habis hujan lagi pada basah nih. Tuh. Tunggu ini nih singkong. Iya, nanti dimasak. Mau dimasak ya, Neng ya. Enak kayaknya. Oh, mantap itu mah hasil di kebun, Neng. Enak. Nanti itu direbus ya ubinya ya. Iya, kita bersihin dulu nanti direbus. Oh, kukunya pada itu. Enggak apa-apa, Neng. Sampai rumah nanti dicuci ya. Iya. Biar bersih. Itunya direbus ya. Direbus. Oh, buat ngopi enak tuh, Neng. Nanti malam ngopinya ya. Iya. Digoreng juga enak loh. Digoreng enak, direbus enak, dibuat kue juga enak. Mantap pokoknya ya. Capek nggak tuh? Kasih. Enggak ya. Soalnya cuacanya pas banget ya, adem ya. Enggak panas. Enak. Ngomong-ngomong, Mang Dadang kemana tadi Mamang ya? Tahu sih Mamang. Ke sana kali lo. Iya kali, lagi nanam singkong kali ya. Iya. Oh. Gitu memang. Minta tolong ambilin jantung itu ya. Jantung pisang. Tuh, sebelah sono. Ini dong, sono yuk. Udah bakulnya tuh. Itu aja ditaruh situ, kita lihat jantung pisang sebelah sana no. Gede ya.
Iya. Tapi kalau diambil jantungnya nanti itunya mati nggak ya anaknya? Nggak tahu. Tuh, ini pisangnya pisang Ambon soalnya. Oh, kayaknya. Pisang Ambon. Iya kayak pisang Ambon. Hmm. Tuh panjang-panjang gede-gede. Hmm. Ya. Tinggi nggak ke tepi ya? Coba ke sebelah sini neng. Mana? Situ tuh. Nyari apa kayak? Di sini nih. Ya. Di sini ada pohon opi. Oh, iya ya. Iya. Tapi masih kecil, Neng. Mm-hmm. Itu kayaknya ada si Mamang kayaknya baru nanam deh. Hmm, iya. Baru-baru nanam. Hmm. Soalnya kecil. Iya, luas juga kebunnya, Neng. Tuh ada pisang itu tuh. Luas ya kebun si Mamang. Mm-hmm. Aku teh baru kesini. Udah lama ya Neng. Mm-hmm. Ya udah itulah balik lagi Neng. Mm. Karena udah sore nih. Udah sore. Neng juga mau masak ubi kali ya. Mm-hmm. Itu singkong ya. Buat malam ya. Mm-hmm. Ini juga daunnya masih banyak. Iya ambilin Neng. Buat nanti itu ya. Iya. Yeah. Mm-hmm. Enak kan dimasak ya. Enak dong. Apalagi direbus ini. Kasih santan Neng ya. Uh-oh. Pelem pokoknya ya. Mantap pisan euy. Raos pisan pokoknya. Pokoknya dikasih santan. Ambil Neng yang banyak Neng. Dikumpulin lumayan. Nanti buat Abang oleh-oleh dari sini ya. Ngomong-ngomong udah banyak yang ngapelin belum Neng nih? Aduh. Belum. Belum ya? Lah, sama belum Abang aja nanti ngapelnya ya. Waduh. Ini teman-teman, siapa yang mau apel nih ke rumah Neng Narti? Silakan, silakan. Silakan datang ya ke daerah Bogor nih, Bogor Barat Neng ya? Iya, Bogor Barat. Nah, Neng Narti berada di Bogor Barat, daerah Parung ya. Iya, Parung Panjang. Daerah Parung Panjang. Mm-hmm. Parung Panjang Bogor. Terus Neng, yang banyak sayang dibulin lumayan. Enggak ada ular? Enggak, ada juga ular ini darat. Ayo jangan lewat situ, lewat sono bala takut ini. Nah, itu Neng, kumpulin Neng. Lewat sini? Iya. Enggak ada apa-apa kan? Aman Neng. Lumayan. Benar banyak sih mas sono Neng ya. Kalau mau ngumpulin mah ya. Sana ya. Iya. Mungkin ya udahlah segitu aja juga cukup Neng ya. Buat oleh-oleh Abang nanti. Sana ya. Iyalah, kan banyak itu ya. Buat Neng Narti paling masak sedikit kali ya. Sedikit doang kan sendiri sekarang mah. Oh iya. Habis hujan nih agak basah teman-teman. Becek. Udah becek. Yaudah Neng, kita bawa aja ke rumah ya. Iyalah. Rumah Narti masih jauh dari sini. Lumayan sih, 10 menitan. Yaudah yuk, jalan. Yuk. Tuh kayaknya di depan ada rebung Neng. Mana? Itu, tuh, situ tuh rebung yang biasa itu dimakan ya. Iya. Oh, ya. Mama enak di sayur. Iya. Tadi goloknya mana ya? Ladang. Si Mamang kayaknya. Oh, sebelah sono no. Abang mau dipanggil. Nanti Abang ambil dulu lah, ya. Ya udah. Neng Narti nungguin di sini ya. Ya. Bang Dadangnya enggak ada soalnya. Nah, kebetulan nih. Nih Neng, ada Mang Dadangnya. Habis di mana, Mang? Di kebun tuh ngebersihin daun-daun pisang yang udah tua. Itu Neng Narti katanya tuh minta dibantuin itu. Apa? Rebung ya? Iya. Oh kebetulan banyak ini. Iya. Iya terjadiin ya. Rebung bambu apa ini? Bambu apa Mang? Ini bambu apa ya? Lupa saya namanya.
tapi khusus buat dimasak ini. Enak dimakan kan? Iya. Awi gombong ini. Mayan, ya. Mayannya. Oh, mayan, awi mayan, Neng. Kalau mayan tuh manis. Di sayur enak emang? Enak, di sayur ini pakai air santan kelapa. Mantap, teman-teman. Bambu mayan atau bambu gombong juga bisa ya dimakan ya. Bisa. Udah dikadekin aja kali ini itu, Mang. Iya. Bisa, Mang? Bisa. Tuh. Wih, mantap. Wih, mantap tuh. Sini, tuh taruh ke Teng Narti tuh di bakonya. Kalian nanti ini buka. Tajam ya, Mang ya ininya ya? Iya, takut kena tangan. Ini ada satu ya. Lagi tuh. Wih. Pas banget ya. Ini mah beneran masih muda ya. Iya. Itu mau dikupasin sekalian, Mang Dadang. Sekalian dikupasin dulu kali. Kupasin di sini. Iyalah, Neng Narti itu. Mau dikupasin ya. Biar gampang bawanya Neng Narti nanti. Iya, biar enggak ada ininya cucuknya ya. Heeh. Tuh. Oh, udah bersih kinanya ini. Cara bersihnya gitu, Mang? Iya, harus dikupas pinggirnya dulu. Biasanya ujungnya enak tuh ya. Tuh, wih, langsung bersih. Mang Dadang mah. Rapih. Bisa langsung dimasak ini, Mang. Ya. Buat dilalap juga bisa. Dilalap? Iya. Dicoel pakai sambal, tapi dia harus direbus dulu kali ya. Iya, direbus dulu atuh. Kemudian langsung dimasak. Kayak langsung dimakan. Mabok ya. Mabok. Kelayangan. Udah ya, ada dua doang ya. Nyari lagi enggak? Udahlah, ada dua doang itu. Coba lihat. Mantap teman-teman. Tuh. Wih. Ini mau muda banget ya. Muda kayak pas ini kayak aku ya. Tinggal diiris-iris nanti ya. Iya. Nyampe rumah. Oke, teman-teman kita lanjut ke rumah Neng Narti ya. Juga ya. Nyampe Neng. Iya dong. Yo, di sini rumah Neng Narti. Heeh. Mantap ya. Iya, enak ya? Iya. Ya. Mantap, Neng. Iya, tadi hasil kita ya. Wih, dapat banyak nih. Kan? Dedaunan loh. Pucuk-pucukan. Wih. Pucuk ini apa namanya? Pepaya ya? Pepaya. Singkong. Ada singkongnya juga tinggal dibersihin. Iya, pokoknya lengkap deh. Wow, mantap ini mah hasil kebunnya. Hasil tadi loh, padahal cuma sebentar kita ya. Iya. Mantap ya. Enak. Nanti kita bersihin. Itu ngomong-ngomong siapa yang nangis, Neng? Oh, anak itu mah. Oh, anaknya baru satu ya? Iya, baru satu. Berapa tahun, Neng? 5 tahun juga belum. Mantap tuh. Wih, banyak. Tinggal dicuci ya. Nanti kita cuci dulu. Oke. Mantap. Ya udah tuh, Neng. Abang mau pulang aja nih ya. Lanjut aja ya masaknya. Oh, ya udah. Nanti malam ke sini ya, ngopi bareng iya. Ya. Sambil apel ya. Kok ketawa, Neng? Ya udah, dadah dulu atuh ke fans Neng, iya. Fans aku yang udah nonton. Terima kasih banyak. Oke, dadah. Assalamualaikum. Salam.